Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya Slamet Arfon Arek Ponorogo. Oke, di video kali ini saya mau nerapi pasien yang keluhannya pinggangnya ini sering sakit. Ini saya memberikan tutorial bagaimana cara mengatasinya pinggang sering sakit. Nah, ini ijet keretak abal-abal. Oke, simak lanjut videonya seperti apa. Sebelumnya jangan lupa yang bergabung di channel saya, silakan di like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, pertama-tama, nah seperti ini, kita lemaskan dulu bagian kaki. Nah, ini saya mau tarik supaya otot yang ada di pinggul ini bisa kendor atau bisa lemas. Caranya seperti ini. Lemas. Nah. Terus yang satunya. Seperti ini. Mantap bunyi. Oke, tengkurap. Jos, bunyi langsung. Ini ototnya yang sakit. Tangannya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Kiring, sana. Agak ke sana sedikit. Oke. Lemas. Balik badan. Oke, ini. Josh, duduk. Oke, ini rasanya enteng. Kaki lurus, atau bentar sedikit. Lemas, tarik nafas, lepas. Mantap. Lemas. Josh, Mas, wih, mantap. Oke teman, terima kasih sudah mengikuti video saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya.
Bersama saya, Pijat Urat Selamat Arpon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.